Ya, halo guys. Sekarang kita bertemu kembali. Kali ini di tutorial cara memotong gindara atau yang biasa disebut butterfish. Ya. Video sebelumnya kita belajar membuat sushi roll. Ya, ini ikannya seperti ini. Yang datang setengah bagian yang masih dibungkus, ya. Dan ini akan dipisahkan dan kulitnya akan dibuang karena kulitnya dia keras, jadi tidak bisa dikonsumsi sepengetahuan saya. Dan yang diambil itu yang bagian putihnya aja, yang hitam-hitam ini enggak. Ini tidak diambil. Jadi nanti kita pisahkan. Ya, dilihat aja cara memotongnya, tutorialnya. Ya, memotongnya seperti ini. Kita buka dulu bagian pembungkusnya. Kita bagi jadi 4 bagian. Berarti kita akan memotong bagi 2 dulu. Yang dari tengah ini adalah isi tulang, bagian tulang. Jadi kita pisahkan seperti ini. Sekaligus pisahkan dari kulit. Nanti kita bersihkan ininya, kita akan buang. Jadi kotak, kotak memanjang. Kenapa harus dipotong seperti ini atau seperti ini? Nanti untuk pemakaian untuk sashimi kita akan memotong
video cara memotong gindara atau biasa disebut butterfish. Mungkin dari video saya ada yang kurang dimengerti, silahkan subscribe agar mendapatkan video terupdate dari saya. Dan jangan lupa like, lalu komen di bawah. Ya, sekian. Terima kasih. Dadah.